Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Seorang wanita pengendara motor terjatuh dan tewas terlindas truk di Duren Sawit, Jakarta Timur. Motor yang dikendarai korban tergelincir jalan licin akibat tanah galian jaringan internet. Sumiyati, seorang guru di pusat kegiatan belajar masyarakat, tewas terlindas truk di Jalan Pahlawan Revolusi, Jakarta Timur. Kondisi jalan licin akibat hujan dan tanah galian membuat korban terjatuh dan terlindas truk dari arah belakang. Korban tewas dengan luka serius di bagian kepala. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kalau jalan ini emang licin, Bang. Oh, gara-gara licin? Iya. Ini jadi kan galian tanah nih, Bang. Oh, gara-gara galian tanah ya, Bang? Nah, mungkin licin juga gitu kan, namanya perempuan bawa-bawa motor gitu. Itu aja yang saya tahu, Bang. Nanti dia sendiri atau berdua? Sendiri, Bang. Sendiri ya, Bang, ya, pulang kerja. Nah, ini ditabrak ini atau ditabrak? Tanya saya jangan ditanya yang ini, Bang. Oke, Bang. Ini jatuh, dia jatuh ke kanan. Oke, lindas bagian kiri. Untuk penyidikan, sopir truk dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.